kita turunkan ya. Turunkan lagi dengan kasus nih pistonnya ya. Oke, ini bunyinya jedak jeduk. Kemarin nggak sempat kita video kan karena kerja sini ramai ya. Ini sampai terlepas ya lur, nih sampai terlepas pusingnya nih. Letaknya bagian sini ini sampai terlepas. Untuk businya nih letak ya. Masih kelihatan enggak? Nah, ini letak ya. Kelihatan kan? Nah, ini. Ini letak, oke. Okay. Ini mesinnya sudah kosong, ini sudah kosong ya. Sama persnelingnya kita bongkar sekalian. Oke. Okay. Untuk injeksi pompanya ini kita servis ya, nih sudah selesai, sudah dikasih segel, sudah dikasih cat nih. Transmisinya sudah kita rakit juga ya, nih sudah kita rakit, sudah kita rakit, sudah kita tes masuk gigi ini aman. Oke. Okay. Untuk pos engkolnya sudah kita cuci semua. Ini masih STD ya. Masih STD. Oke. Tinggal lagi menunggu spare part. Ini kita lagi nunggu spare part ya. Belum ada semua. Oke. Untuk penutup koinnya tadi lepas ya. Ini sudah letak. Sudah dikasih lem tadi sama orang. Ini bocor ya. Di sini bocor. Sehingga tekanan oli di bagian klep itu berkurang. Oke. Ini enak. Yuk lanjut. Oke. Untuk spare part-nya sudah datang. Ini kan pistonnya. Kita pakai yang asli. Ini 2 trip. Ini siloda ya, siloda. Ini game piston. Packing extra turbo. Packing cam. Packing penutup klep. Oke. Ini orang-orangnya kita belikan semua. Alhamdulillah. Saingan solar ini. Packing pempoli ya. Iya. Packingnya tipis. Oke. Oke. Untuk metal duduk sudah kita pasang semua. Sama jet uli ya. Ini jet uli namanya. Ini metal bulan ya. Atau disebut dengan metal samping. Ini sudah kita pasang juga kiri dan kanan. Oke. Kita lanjut untuk pemasangan pos engkol. Alun ni kakak tapi pagi dah dia lah. Eh mandi. Awak nunggu buat berarti dah pasti dia nak ya itu misalnya. Jadi awak bisa cari yang lain. Kau lah kata mbak yang asal awak. Jadi kita kerja. Jadi cuba tanya lah telepon. Pak. Memang tu cik lah. Pak memang betul tu. Ini dah jauh lah. Dari NKB tu dah lakit. Dari NKB tu lah lakit. Itu kan NKB. Kalau pak tempat pak bonek. Kau jauh lah lewat. Terus orang menjalan pamin.
dagel-dagel lah tentu punya kapal lah. Kunci-kunci saja tak payah dalam orang. Ini dari no. Ambil gigi dan bulat-bulat tu. Kita kena betul-betul cuma tip-tip. Tu nak doa nak doa-doa. Okey. Untuk linernya sudah kita pasang semua. Ini sudah kita pasang. Untuk seperti biasa liner kita pakai yang MTR yang asli ya. Untuk yang piston kita pakai yang asli itu, ini asli ya. Jangan sampai salah beli, ada yang asli ada yang lokal ya. Oke. Untuk celah gapnya nih agak sedikit susah megang kameranya, makanya saya tulis di sini. Untuk celah ring oli ini 0,15 ya. Jika di sini nggak kelihatan nih ya, ini 0,15. Kelihatan nggak? Agak susah ya. Nih ini 0,15 ya. Nggak nah, ada yang ambil yang nih kelihatan masuk kan? Ini 0,15 ring oli. Oke. Okay. Untuk ring piston nomor 2 ya 0,75. Jika kita pakai yang asli 0,75. Untuk tip kedua bahannya nih keras ya, tidak lentur nih keras ya. Kalau yang asli ini keras. Untuk celahnya saya ulangi mohon maaf 0,75 ya. Jika yang asli ini saya cek ya, kelihatan nggak? Ini 0,75 ya. Oke. Okay. Ini oke, okay, masuk ya. Oke, okay, ini tuh 0,75 nih pas ya. Kalau 0,75 jangan terlalu rapat. Jika terlalu rapat tuh biasanya yang lokal ya. Yang piston lokal. Oke. Okay. Untuk yang pertama ring nomor 1 nih saya tulis di sini 0,35 ya. 0,35 itu sudah pas padat kompresinya. Jika terlalu rapat tuh mesin bisa panas ya. Jika kurang dari 0,35 efeknya tuh ngejim ya. Piston bisa ngejim. Untuk yang tepat dan akurat ring nomor 1 0,35. Oke. Okay. Mohon maaf jika ada goyang. Ya susah ya. Ini 0,35. Oke, ini 0,35 ya. Ini masuk ya. Kan? 0,35. Ring nomor 2 0,75. Gap ring oli 0,15. Oke. Lanjut. Oke. Kali ini kita pemasangan ring piston ya. Pistonnya sudah kita bersihkan. Untuk ring piston kita pakai yang asli. Ini asli kita pakai ya. Kita buka. Untuk gapnya kan tadi sudah kita ukur ya. Sudah kita ukur. Bisa dilihat oleh teman-teman teknik
Ini ada 3. Untuk tahap awal yang oli ya. Oke. Untuk jaraknya 180 derajat ya nih. Berlawanan. Untuk pemasangan ring piston nomor 2 nih 2N ya. Kelihatan nih. Tanda 2N menghadap ke atas. Oke. Untuk ring kompresi nomor 1 ini bebas ya. Atas bawah sama. Oke. Oke, ini sudah terpasang. Yuk kita lanjutkan untuk menaikkan memasang ke blok mesin. Tetap. Di sini. Oh, Linda, mana Mbak Cici tadi? Wah, waktu ini kita rapatkan. Untuk tahap awal kita pakai 7 kilo. Oke. Cek spellingnya. Udah ya. Stop. Tuh kita tandai pakai tip X. Udah ya. Ini kita tambahkan untuk tahap 2 90 derajat. Tahap 3 45 derajat. Oke, ini selanjutnya bosku. Karena enggak ada yang megang HP. Oke, lanjut. Ah.
Oke, untuk mesin sudah kita rakit ya. Sudah kondisi 80 pemasangan, 80% ya. Tinggal lagi melakukan penyetelan klep sama pemasangan turbo ya. Oke. Kenapa kita merakit mesin selalu di samping gawang? Bertujuan jika ini sudah bulat, kita tidak bisa ngangkatnya karena kita punya alat seadanya saja. Akan tetapi jika sudah di samping gawang nih, sangat mudah untuk menaikkannya ya. Nih, mudah untuk menaikkannya. Oke. Kita lanjutkan bosku. Stop. Oke, ini sudah kita rakit ya transmisinya. Untuk mesin sudah kita bulatkan nih, tinggal kita menaikkan mesin. Ini sudah siap semua ya. Oke, ini dam truk FM 260 Ti.
Yuk kita naikkan bulat-bulat. Mantap. Ini mesin sudah kita masukkan ya. Nih, kita pakai rantai. Nih, sudah masuk. Untuk gawang kita nih, kita kasih roda ya. Seperti pernah saya bilang sebelumnya, bertujuan biar mudah menggeser ya, kiri dan kanan. Nih, sangat mudah ya. Oke, nah ini bentuknya. Kita kasih roda. Nih sangat enteng menggeser kiri dan kanan. Oke. Untuk pakel kita pakai Toyo ya, yang 2 ton. Ini sudah mantap yang merek Toyo. Oke. Kita selesaikan secepat mungkin. Yuk, mantap bosku. Oke bosku, ini mesin sudah kita naikkan, tinggal pengisian oli ya. Ini kita isi oli mesin semua. Oke. Oh, ini jatuh. Kita kasih air biasa ya.
besar dulu sampai full. Nanti jika sudah hidup sekitar 30 menit atau sampai 1 jam, nanti kita ganti lagi sama air coolernya. Mesin sudah kita hidupkan, nih masih ada rantai kita. Untuk para mesin sangat halus ya, tidak ada ngompol sama sekali, nih. Listrik oli kosong, tidak ada ngomposnya. Solar mesin halus, halus. Oke. Untuk bautnya nih kita pasang 4 dulu ya. Ini baut 2, 3, 4 ya. Jika sudah kita running selama 30 menit sampai 1 jam nih, kita pasang semua ya. Pasang semua. Klem-klem selangnya juga belum kita pasang semua, ini belum kita rapikan. Untuk bunyinya sangat halus ya, ini sangat halus. Nih. Untuk bautnya belum kita pasang semua ya, ini. Kita kasih 6 baut saja biar dapat. Untuk olinya bagus naiknya nih sampai kendur ya, sangat bagus naik oli ke atas, sangat mantap. FM 260 Ti.